Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan diskusi atau membahas tentang keutamaan dari spion tengah. Nah, kadang-kadang spion tengah sebuah mobil itu menjadi kurang berfungsi ketika kita mempunyai muatan yang berlebihan sehingga menutup pandangan belakang. Padahal itu sangat penting sekali ya. Jadi solusinya bagaimana? Apakah Anda pernah mengalami hal yang sama seperti itu? Ya, jadi ini solusi terbaik untuk kita yang suka bepergian bawa muatan barang banyak seperti itu. Simak terus, jangan sampai di skip-skip ya. Nah, ini kamera DVR-nya saya pasang di Convero ya, Wuling Convero. Nah, ini seperti ini tampilan dari luar. Nah, itu ya. Terpasang di kamera tengah dan ada kamera depannya langsung nempel otomatis. Kalau tampak dari dalam ya sama aja, ketika tidak dihidupkan sama saja fungsinya sebagai kamera cermin tengah, karena kamera cermin tengahnya nggak dihilangkan. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya, ketika membawa muatan banyak itu akan tertutup seperti ini sehingga fungsi dari kamera tengah ini tidak bisa digunakan ya sebagaimana mestinya. Nah, ini yang sering kita temui ketika kita berpergian atau traveling, itu banyak banget bawaan. Nampak depan ya, ini full depan. Jadi seperti itu bedanya, itu untuk tampak depannya ya, itu rumahnya. Nah, ini tampak depan. Sedangkan ini, nah ini belakang. Belakang itu ada ini ya, kamera belakang juga bisa sebagai kamera mundur, berfungsi kamera mundur. Nah, seperti itu ya, ini fungsi dari kamera mundur yang ada di lampunya itu. Dari DPR. It's been so long, and so there's nothing that's changed.